pemirsa, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU menggelar bakti sosial berupa pengobatan gratisan pembagian sembako kepada ribuan masyarakat di Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Bakti sosial digelar sebagai rangkaian hari jadi, maksud kami hari bakti ke-75 TNI AU. Komandan Kohormatau Marsda TNI Edi Supriyono didampingi Komandan Lanut Sulaiman Kolonel Penerbang Muhammad Muhson membuka dan meninjau langsung kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis dan pembagian sembako yang digelar TNI Angkatan Udara di Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Kegiatan baksos ini pun dihadiri ribuan masyarakat Kecamatan Banjaran yang didominasi kaum lansia yang sangat antusias melakukan pengobatan gratis. Bakti sosial ini digelar sebagai rangkaian peringatan ke-75 Hari Bakti TNI Angkatan Udara tahun 2022. Baksos ini bertujuan untuk membangkitkan semangat berbagi, menjaga solidaritas, serta menumbuhkan kepedulian sosial yang harmonis baik bagi prajurit TNI AU maupun masyarakat. Nanti akan dilaksanakan yaitu pengobatan massal di Bursumbing, kemudian pembagian sembako dan penanaman pohon nantinya demikian. Dan masih ada lagi dalam rangkaian itu yaitu nanti pada tanggal 28 dilaksanakan ziarah ke TNP. Kemudian puncaknya nanti pada tanggal 29 Juli. Jadi bakti kepada masyarakat ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bandung saja atau di mana saja? Ini sudah merupakan bagian dari TNI Angkatan Udara. Kenapa dilaksanakan di Neglasari ini? Panitia sudah menentukan dengan mempertimbangkan bahwa disinilah yang saat ini diperlukan untuk dilaksanakan kegiatan bakti sosial. Selain pengobatan gratis dan pembagian sembako, dalam kegiatan ini pun digelar penanaman pohon yang diikuti oleh seluruh jajaran pejabat TNI AU serta Forkopimda Kabupaten Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.